Banyak sekali lor ini lor. Padahal baru dihidupkan. Kita coba lor. Suarane bising. Untuk cartridge saya ganti baru lor. Karena yang lama udah amburadul. Ini coba saya ganti baru, nanti kita lihat sama-sama ya. Karena banyak sekali yang mengeluh sama saya. Setelah diganti itu bocor lor. Saya sendiri kan belum pernah coba karena nggak ada armada ya kendalanya. Nah, nanti kalau ini bocor, nah kita harus perbaiki. Ini mesin sudah saya hidupkan ya lor. Kita cek sama-sama apakah bocor atau tidak ya. Parah ini lor. Banyak sekali lor ini lor. Padahal baru dihidupkan. Banjir lur. Ini bahaya ini. Banjir, olinya banjir. Jadi lihat ya. Sampai neng kenal pot. Kotos-kotos. Yuk, dalam. Bayu. Sampai koyo ngene. Kater tanyar lho kuwi. Yuk. Atret baru. NHR55. Kita tes lur. Kimas kondom. Di apa mas? Ayo buka baute. Baute macet. Cekat. Ya wes. Alon-alon ya mas. Golek pedut ya. Buka kabeh. Ini lur, NHR55 yang kemarin trouble di turbo ya. Prosesnya sangat panjang lur. Panjang sekali, memakan waktu sangat panjang, dan perbaikannya harus sama mobilnya lor. Nggak bisa kalau dikirim katernya aja saya tidak bisa jamin, harus sama mobilnya. Oke, sekarang kita tes setelah dilakukan perbaikan, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti ya minimal mengurangilah bocornya, tidak seperti kemarin ya. Kita start. Itu kemarin tadi udah saya panasin lur. Buat saya udah saya panasin lama, saya gas-gas kelihatannya aman. Sekarang kita coba lagi ya. Tadi ada sekitar hampir 1 jam lah saya hidupin. Kita coba dulu. Kita coba dulu lur. Minimal tidak terlalu parah. Kita testing lur. Lek bocor ya ben bocor. Kita tes lur. Kita tes.
kita gas sekitar 1800 sampai 2500 ya lur ya. Kita coba minimal bocornya sedikit lah, jangan banyak-banyak ya seperti kemarin. Oke, cukup ya. Itu kalau udah bocor harusnya bocor lor. Untuk selang hawa ini ya, kita buang aja ke bawah ya. Kita kasihkan jalur sendiri. Karena apa? Ini mesinnya kan udah ngobos lor, parah ya. Jadi tujuannya agar oli tidak masuk ke sini lor. Nah, biar tidak masuk ke sini olinya. Kita buang aja, tapi kalau bisa yang enggak panjang lur. Ini gasnya ya merupakan gas yang berbahaya lah menurut saya, karena dari sisa-sisa pembakaran itu. Makanya kita kasih selang panjang biar langsung terbuang lur. Kita test drive NHR55. Test drive. Ini sengaja nggak saya pasang lur, biar tahu jika terjadi kebocoran. Kita tes jalan. Suaranya kita coba lur, suaranya bising. Ini sengaja nggak saya pasang lur. Ini sudah berjalan sekitar 3 kilo ya, masih aman, tidak ada kebocoran. Ini setelah kita coba selama perjalanan kurang lebih 15 kilo lur. Kurang lebih 15 kilo ya. Ya cukup jauh. Sekarang kita cek sama-sama apakah masih bocor atau tidak ya. Nah, ini lur. Hasilnya seperti ini lur. Kering. Tidak ada oli ya. Untuk NHR55 saya nyatakan sudah bisa saya tangani lur. Tapi waktu pengerjaannya cukup lama ini lur. Harus sama mobilnya dibawa ke sini.
karena harus bongkar pasang, nggak bisa kalau dikirim katernya aja tidak bisa lor. Ini mobil ini 10 hari di rumah saya, 10 hari lor, baru hasilnya seperti ini. Padahal ini mesinnya ngobos ini lor, mesinnya ngobos, mesinnya sudah tidak sehat, tapi alhamdulillah turbonya bisa teratasi lor. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kalian semua. Salam mekanik desa. Assalamualaikum. Alhamdulillah Mas Rafi. Wingi dibetot teng situ Bondo aman niku lho. Terus niki kula tingali teng kenal pot ngandhap niki mboten netes, namung netes gede-gede niku saking pembuangan niku. Terus sampean ndak teng-teng pembuangan kan mboten masalah nggih, namung gede netes ngoten. Nah, terus anu napa?